Okey, anda sedang menonton Bual Bola. Kita kembali. Kalau sebelum ni kita tengok saya sepak bola dengan Raf. Hari ini All Reds Malaysia, kita ada perlawanan dengan Malaysia Blues Army. Sekarang kita tengah kalah sekarang 3-2. Bukan kalah, ketinggalan. Sorry. Salah perkataan tu. Okay, tak apa. Ini Azrul Ilham daripada All Reds Malaysia. Azrul siapa tak kenal, tapi kita nak pertama sekali kita ada di sini jumpa Azrul dengan Ilham sebab kita tahu Liverpool bulan Januari dia ada masalah sikit, walaupun dia mula baik, 4 perlawanan menang straight, tiba-tiba kalah Swansea, kalah West Brom, dan lepas ni kita nak lawan dengan Spurs. Jadi kita nak tahu Azrul dululah, apa mungkin Azrul rasa punca utama kita kalah 2 perlawanan sebelum ni? Memang itu orang cakap, kalau opponent pada Liverpool cakap itulah tradisi Liverpool, sebab bila habis league je dia akan kalah banyak game. Tapi kita tengoklah, macam yang kita tahu yang viral dan juga banyak komen-komen yang dilemparkan kepada Liverpool adalah disebabkan defense. Sebab defense kita tak cukup kuat dan kadang-kadang nampak silly mistake yang selalu dilakukan dalam game-game yang tertentu, terutama apabila lawan dengan opponent yang kurang menyerlah ataupun tak kuat. Jadi diorang macam take easy yo. Jadi kat situ kita nampak kelemahan defense. Jadi harapnya Januari ke atas ni defense akan disolidkan lagi, sebab kita midfield dan striker kita dah tak takut dah. Memang orang cakap forward ke atas memang tak ada masalah. Kita dah ada trio yang bagus, kita dah ada midfield yang bagus, cuma defense je yang selalunya peminat-peminat Liverpool rasa agak goyang apabila ada game tertentu. Awal pagi tadi Liverpool menang dengan Huddersfield 3-0. Macam mana tadi puas hati tak? Kalau kita tengok game tu, memang kita yang pegang game lah. Liverpool yang pegang game, nampak ada finishing kat situ. Tetapi ada satu dua mistake, defend masih lagi ada. Jadi nyaris-nyaris gol pun ada. Jadi kita harap Klopp supaya tak flop untuk defend. Jadi dia kena cari sesuatu yang ni lah, orang cakap apa, chemistry baru lah untuk defend sebenarnya. Ilham, cerita sikit. Dia kata sebab defense lah, kita tahu semua sebab defense. Tapi selepas dah beli Virgil van Dijk dengan 75 juta, kenapa masih lagi tak selesai masalah pertahanan? Okay, bagi saya secara jujur ni, saya rasa tactical clock tu sendiri yang menyebabkan defense kita yang mempunyai banyak error. So di mana kita terlampau ultra attacking bila menyerang. So itu menyebabkan kita punya pertahanan terlampau terbuka. So itu yang diambil oleh pasukan-pasukan lemah, which is dia lebih suka bertahan dan tunggu kita punya mistake, sebab dia tahu kita punya kelemahan on defense terlampau terbuka. So itu yang diambil peluang. Lepas ni lawan Tottenham Hotspur. Tottenham Hotspur walaupun mereka orang kata agak baik prestasi, mungkin tak konsisten, kejap konsisten, kejap menang, kejap draw dan sebagainya, tapi Harry Kane tetap bahaya dan last kali bertemu dekat White Hart Lane kalah 4-1. Jadi macam mana dalam perlawanan ni? Kita dah tanya, tengok tadi penyokong Spurs, dia orang tak berapa yakin lah, tapi boleh lah kot menang di Anfield ni, dia orang tak yakin lah. Macam mana dengan Azrul? Jadi kita harap Spurs akan, dia pun lately ni nampak tak konsisten. Jadi kita harap dia terus tak konsisten bila lawan kita. Dan dia harap miracle ataupun magic semasa kita lawan City dulu, kita dapat. Itu dia. Sebab sekarang ni semua kebanyakan opponent kita takut dengan kita punya counter attack. Jadi itu salah satu. Itulah pasal. Macam Ilham cakap tadi, bila kita counter, diorang counter balik, tak ter-counter kita kan. Jadi harap dengan Spurs ni akan dapat satu keputusan yang bagus kalau kita menang, insyaAllah. Sebab Spurs pun dia struggle sekarang ni sebab dia nak cari slot untuk Champions League kan. Jadi dia agak struggle dan dia agak tertekan. Jadi kita gunakan di padang kita sendiri, di Anfield, untuk kita buat macam mana kita buat kat City. Yeah. Ilham, di Anfield macam mana lawan Spurs? Bagi saya, Liverpool takkan ada masalah untuk menentang Tottenham, sebab bagi pandangan saya lah, saya rasa tim-tim besar ni dia akan lebih menyerang kalau nak lawan dengan Liverpool. So ini menyebabkan diorang punya defense akan buka.
So itu akan bagi ruang untuk Liverpool untuk lebih menyumbat gol untuk ketika menyeranglah nanti. So bagi saya lawan tim besar dengan lawan tim kecil memang ada beza, sebab tim kecil akan selalu main bertahan, tapi tim besar akan lebih terbuka untuk menyerang. So ia akan menjadi mudah untuk Liverpool menyerang. Satu lagi faktor, orang kata penyudah lah, finishing Liverpool. Gol banyak, tapi bila diperlukan, kita tak clinical lah, Liverpool tak clinical. Siapa, Azrul setuju lah dengan tu? Kalau kita tengok West Brom tu kan, kita ada lebih kurang 3-4 chance masuk penalti. Macam saya cakap tadi lah, kadang-kadang ada sesetengah game yang player apa ambil mudah, ataupun dia pandang, okay, ini lawan yang underdog, so kita relax, kita boleh menang. Mungkin cara permainan tu kita nampak kadang-kadang bola yang sepatutnya boleh gol, tak gol. Sepatutnya kita counter, tak counter. Masih control game dan sebagainya. Jadi saya rasa itu antara satu kelemahan yang ada pada Liverpool juga. Bila bahagian forward, yang mana kadang-kadang bila main dengan tim yang lemah, dia orang take it easy. Macam, oh relax, relax, macam tu je. Saya setuju. Bagi saya, finishing Liverpool, dia sebenarnya, Liverpool banyak banyak kepada main teamwork. Dia kurang clinical finishing, tapi dia banyak kepada tap on goal. So itu kelebihan untuk Liverpool lah, which is dia ada penyerang yang akan cut in inside and tap in untuk goal. Tapi untuk clinical finishing seperti Kane, Liverpool tak ada kehebatan seperti itu. Kembalinya Henderson lah, last kembalinya Henderson. Seronok ke tak seronok? Ya, yeah, you are welcome. Cie, kan? Jadi maksudnya sekarang ni kita tak harap American sahaja, dan kita dah ada Henderson untuk jadi support pada midfield, dan harap kita ada satu komitmen. Maksudnya kita ada satu paradigma yang bagus untuk kita terus mencipta kemenangan. Yes. Bagi saya kehadiran Henderson kembali, ia adalah sesuatu yang besar kepada Liverpool, sebab gaya kepimpinan Henderson tu diperlukan oleh Liverpool sekarang. Sebab Henderson mempunyai karisma, which is Gerrard sendiri beritahu Henderson ada kelebihan untuk mengemudi dan mengetuai Liverpool. Itu kita nampak dalam perlawanan lawan Huddersfield tadi. Dia banyak kontrol balik, pas balik ke belakang pun tak apalah. Kalau pergi forward, lepas tu bocor payah juga kan, macam tadi lah. Okay, kita akan kembali lagi selepas ni. Kita akan cuba bercakap dengan Malaysia Blues Army juga, apa pendapat mereka mengenai prestasi Conte setakat ni.